بسم الله ما شاء الله لا يسوق الحير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يجري سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي Yang saya muliakan guru kita bersama Kyai Haji Fakhruddin Al-Bantani, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya mendapatkan keberkahannya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para pejabat baik sipil maupun militer, mudah-mudahan yang senantiasa mendukung acara ini memberikan keberkahan buat kita semuanya. Amin. Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Allah senantiasa meliputi kebaikan serta ketaatan dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dimatikan semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bosan enggak dengan ngaji? Bosan enggak dengan selawatan? Alhamdulillah. Ingat ya, dalam kitab Ta'lim Muta'allim, dalam kitab Ta'lim Muta'allim dinyatakan di situ bahwasannya orang yang bosan menuntut ilmunya Allah, mencari ilmunya Allah, fa'alam annahu, ketahuilah bahwasannya dalam hatinya tiada kebaikan dalam dirinya. Na'udzubillahi min. Tapi alhamdulillah, masyarakat desa Lempuyang dari pagi sampai siang, bahkan sampai sore, senantiasa lanjut bersolawat ngaji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah adilnya kita semuanya di sini, duduknya kita semuanya di sini mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Enggak mau panjang lebar. Abim ingin mengatakan sebuah hal yang sangat penting di kitab Majmu' Rasail lil Imam Ghazali radhiyallahu anhu, lil Abi Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali, dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursinya, ya ibn Adam, wahai anak cucu Adam, ya ikmal ma amartuka wantahi amma nahaituka aj'alla tamutu abada wa anna hayyun la amut wa idha kultu say'an kun fayakun. Ini hadis sangat penting bagi kita semuanya untuk kedepannya menjadi lebih baik, menjadi berkah, menjadi manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Ini penting buat kita semuanya. Kenapa? Ini pesan nasihat hidup buat kita semuanya. Bagaimana kita menapaki hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, di zaman yang penuh dengan adu domba, di zaman yang mana menghalalkan segala cara untuk memenangkan kelompoknya, untuk memenangkan partai politiknya. Awas, ini zaman penuh dengan fitnah, ini zaman penuh dengan adu domba. Politisasi sekarang pakai politik belah bambu, yang kira-kira menguntungkan diangkat, yang kira-kira tidak mendukung ditindas, diinjak, dikriminalisasi. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Kita semuanya para habaib, para kiai, para alim ulama bersatu dan bangkit untuk menyatakan kebenaran, untuk menantang kedzaliman
tanda kebatilan saudara. Betul lah, betul. Kira-kira dolim kita lawan tidak? Kira-kira jahat kita lawan tidak? Hancurkan tidak? Takbir. Kedoliman yang ada sekarang, yang kemaksiatan yang ada sekarang, perbuatan yang tidak baik zaman sekarang, harus kita lawan. Lawan dengan apa? Lawan dengan hal-hal yang mendapatkan bagaimana supaya mereka tidak dolim bersama kita. Kita punya smartphone, kita punya gadget, kita punya handphone yang tiap hari kita upload. Kita perlu berjuang, kita perlu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat-lewat media sosial yang kita punya, dengan Instagram yang kita punya, dengan Twitter yang kita punya, dengan Facebook yang kita punya, untuk melawan kedzaliman dan kebatilan agar umat Islam bangkit dan bersatu. Habib tanya semuanya, kira-kira saya bangkit dan bersatu tidak? Siap untuk bangkit dan bersatu tidak? Siap menjaga habaib tidak? Siap menjaga ulama tidak? Siap menjaga NKRI tidak? Takbir. Dan sekarang banyak ulama-ulama, betul apa betul? Banyak orang gila-gilaan, betul apa betul? Ya Allah ya Rabb, zaman sekarang benar-benar penuh dengan fitnah. Yang kebenaran, yang kebatil, yang kebenaran, yang kebaikan, yang menjalankan hukum syariat Allah dikatakan tidak benar, dikatakan kriminalisasi, dikatakan intimidasi wanita-wanita yang bercadar, dikatakan tidak benar, tidak sesuai dengan hukum syariat. Itu budaya Arab. Buset, itu orang namanya kiai, kiai goh, kiai tidak goh, betul, tidak benar. Na'udzubillahi min. Tak tahu kajinya sama siapa itu, setan apa iblis. Na'udzubillahi min. Makanya zaman sekarang kiai-kiainya, habaib-habaibnya ikutin jalan yang benar seperti guru kita Kiai Fakhruddin. Alhamdulillah. Menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan gara-gara duit 5 miliar ya Allah yang haram menjadi halal. Betul lah betul. Yang halal menjadi halal. Ya, yang halal menjadi halam. Halam apa? Rapu-rapu, abu-abu, enggak jelas, enggak putih juga enggak hitam. Kira-kira zaman sekarang banyak tidak seperti itu? Banyak tidak zaman seperti itu? Lawan atau tidak? Hancurkan atau tidak? Takbir. Shallu ala Nabi. Ini wacana, ini pesannya Allah kepada kita semuanya. Wattaqu fitnatan kaqitailal mudlim. Hati-hati terhadap fitnah akhir zaman. Kenapa? Itu datangnya seperti malam hari. Datangnya seperti malam hari yang tiba-tiba, yang merasuk dalam benak dan pikiran kita. Makanya kita sebagai umat Islam jangan sampai mau diadu domba. Kita sebagai umat Islam harus siap bangkit dan bersatu untuk menjaga NKRI, untuk menjaga syariat Islam. Siap mendongkrak, siap menjaga NKRI. Semuanya alhamdulillah. Ini penting buat kita semuanya. Ini negeri kita, betul? Ini negeri kita, betul? Ini tanah air kita, betul? Ini bangsa kita, betul? Kami bangsa Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia, betul? Kami bangsa Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, betul? Kita sebagai orang Indonesia, orang Timur yang cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, gak mau negara kita dikuasai asing dan asing, betul lah betul? Ya Allah, negara Indonesia ini kaya bu, betul lah betul? Ibarat kata kalau kita potong ubi, kita taruh, kita lempar di belakang, kita lempar ke belakang, kira-kira hidup gak ubi itu? Hidup gak? Saking suburnya Indonesia, sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, SDA-nya luar biasa. Freeport dikuasai Amerika, Newmont di NTT dikuasai oleh Prancis. Kalau kita Indonesia ya, yang kadang-kadang makannya susah, betul-betul. Ya Allah, orang pribumnya sendiri paling banter kerjanya jadi OB, paling banter kerjanya jadi security. Sementara yang GM-nya, yang manajernya asing dan asing. Na'udzubillahi min. Lama-lama kita ngontrak di negara kita sendiri, betul apa betul? Betul apa betul? Bahaya kalau seperti ini dilanjutkan lama-lama. Bahkan menurut survei, ya, menurut survei lebih daripada 80% tanah yang ada di Indonesia udah dikuasai asing dan asing. Lalu bagaimana anak cucu kita entar ke depannya? Bagaimana 10 tahun yang akan datang? Bagaimana 50 tahun yang akan datang? Bagaimana
hidup di mana? Kita mau menikmati apa, saudara? Betul apa betul? Betul apa betul? Kira-kira siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Siap jaga NKRI tidak? Lihat lawan pemerintah yang dolim siap tidak? Takbir! Kita semuanya di sini bukan provokator, bukan provokasi. Kita menimbulkan kiroh Islamiyah. Kenapa? Hubbul watan minal iman. Cinta, kita sayang dan cinta sama bangsa ini, betul apa betul? Betul apa betul? Yang asalnya sholawatan, ngaji enak jadi dilarang-larang. Kacau tidak? Kacau tidak? Bahaya kalau seperti ini dilanjutkan, bisa berbahaya. Na'udzubillahi min. Oh, harus salut tuh sama gubernur DIY. Orang Cina gak boleh, orang Cina, orang asing gak boleh punya tanah di sekitar situ. Mantep tidak itu? Mantap. Kenapa? Karena negara kita ini buat tol di situ gak boleh. Kenapa? Masa bayar tol harus bayar? Ini negeri kita sendiri, tanah air kita sendiri. Betul apa betul? Betul apa betul? Benar-benar luar biasa, benar-benar hebat. Makanya yang seperti itu dikriminalisasi, diintimidasi. Makanya kita harus jaga diri kita, jaga hati kita, jaga iman kita. Makanya pesannya tadi Nabi Muhammad SAW dalam hadis kutsinya Allah berfirman, wahai anak cucu Adam, kalian apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laksanakan, kerjakan. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkan, tinggalkan, jauhi, biar kalian semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ditinggalkan semuanya, apa yang dilarang oleh Allah, menjalankan semuanya yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aj'allah tamutu abada, saya menjadikan kalian manusia-manusia yang tidak pernah mati selamanya. Maksudnya apa? Kalian bakal dikenang, mati dan hidup kalian bakal dikenang seperti Nabi Muhammad SAW, hayati khairun lak wa mamati khairun lak, hidupku dan matiku adalah bagus buat kalian semuanya. Wa aj'al la tamutu abada wa an hayyun la yamut, dan saya maha hidup yang tidak mati-mati, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya meminta bantuan, meminta pertolongan, jangan kalian meminta kepada manusia yang membuat sakit hati, larak dalam hati, larak dalam jiwa. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hayyun la yamut, yang maha hidup, maha segalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib tanya semuanya sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, yang menggerakkan hati kalian hadir di sini siapa? Yang memberikan rezeki kalian siapa? Yang memberikan baju kalian siapa? Yang memberikan nafas kalian siapa? Oh, Allah. Tatkala Allah bersemayam dalam hati dan jiwa kita, saudara, tatkala Rasulnya bersemayam dalam hati dan jiwa kita, saudara, siapapun itu orangnya, apapun itu jabatannya, kalau seandainya berbuat baik, berbuat yang tidak benar, kita pasti akan lawan, saudara. Betul atau betul? Siap untuk melawan? Siap untuk melawan? Takbir! Kalau seandainya Allah dan Rasulnya bersemayam muncul dalam hati dan sanubari kita semuanya, saudara, meskipun senjata AK-47 melewati kepala kita, kita tidak pernah takut, saudara. Meskipun nyawanya di taruhannya, kepala dari kaki, kaki dari kepala, untuk Allah dan Rasulnya, kita harus siap bersatu dan bangkit, saudara. Tentu. Ini penting buat kita. Ini wacana. Ini 2018, 2019 tahun panas, bu. Betul apa betul? Jangan dapat nasi goreng, dapat minyak goreng, dapat beras 1 kilo, berubah antar pikirannya. Awas, itu hati-hati, waspada. Banyak pejabat sekarang jadi-jadian. Betul apa betul? Yang asalnya pakai celana, gak pernah ke masjid, jadi ke masjid. Yang asalnya gak pernah pakai baju kuku, gak pernah pakai peci, jadi pakai baju kuku, jadi pakai peci. Betul apa betul? Betul apa betul? Yang tidak pernah sowan kepada habaib, pada kiai, akhirnya jadi sowan sama kiai dan habaib. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini bahaya kan sekarang banyak orang gila-gilaan. Betul? Ya Allah, ulama-ulama. Betul apa betul? Ini bahaya. Ini yang memecah bangsa kita, yang memecah belah bangsa kita, memporak-porandakan bahasa kita. Makanya umat Islam harus bersatu. Siap untuk bersatu? Siap melawan kedzaliman? Siap menjaga NKRI? Takbir! Itu wacana buat kita semuanya.
Yang kedua, pesannya, pesan Allah kepada manusia, pesan Allah kepada hamba-hambanya. Ini kita hamba Allah, Bu. Betul lah, betul. Hamba Allah, namanya hamba, disuruh apa aja harus siap. Siap enggak siap juga harus sih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting buat kita semuanya. Makanya Habib tanamkan semuanya, mantapkan keimanan, mantapkan keyakinan. Sekarang mati, besok juga mati. Lebih baik kita mati dalam keadaan syahid, berjuang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tegur. Penting. Penting ini wacana buat kita. Hai kalian pemuda-pemudi Islam, saya himbau, saya sarankan kepada kalian semuanya, ya, bukan waktunya sudah untuk foya-foya, bukan waktunya untuk maksiat, bukan waktunya narkoba, bukan waktunya minum minuman keras, bukan waktunya untuk melakukan sebuah yang tidak berguna, tetapi waktunya kalian berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan pedang, bukan dengan pistol, bukan dengan senjata. Manfaatkan waktu kalian untuk menghadiri majelis-majelis ibu, manfaatkan waktu kalian untuk mengisi media-media sosial dengan akun-akun kebaikan, dengan mengumumkan acara pengajian, ngalap berkah kepada kiai, ngalap berkah kepada habaib. Insyaallah jalan kalian bakal selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Ya, ini perlu tiga hal semuanya buat kita semuanya, ya. Al-husun salasa, benteng itu ada tiga hal. Benteng itu ada tiga hal. Ada masjid, itu jangan jauhi masjid. Jangan jauhi ulama-ulama kita. Jangan jauhi ulama-ulama kita. Hadir majalisul ilm, hadir terhadap majelis-majelisnya ilmu, dan hadirnya kita semuanya di sini. Jangan lupa untuk membaca Al-Quranul Karim. Makanya, wahai, kemudian pesannya Allah kepada wahai manusia, yabna Adam, ya, ingkana kauluka malihan wa batinuka qabihan fa anta minal munafiqin. Wahai anak cucu Adam, kalau kamu lisan kamu bagus, manis semuanya, tetapi hatimu busuk, tetapi hatimu jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, anta minal munafiqin, kamu adalah orang-orang munafik. Na'udzubillahi min. Kira-kira orang munafik banyak tidak sekarang? Kalau ada maunya dia mau, tapi kalau udah selesai maunya kita ditinggalkan. Na'udzubillahi min. Itu pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul nanti seperti itu. Pandai ngomongnya, pandai bicaranya, tetapi jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ingkana tuhiruka kabihan wa batiluka malihan fa anta minal haliki, ya. Wabatinuka kabihan fa anta minal halikin. Kalau seandainya dohirnya kamu rusak, ya, wacana kamu rusak, perkataan kamu jelek, gak sesuai dengan apa yang kalian katakan, sedangkan hati kalian lebih dari itu juga, fa anta minal halikin, kamu adalah orang-orang celaka. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya, amin. Allah selamatkan kita dari fitnah akhir zaman, amin. Allah dekatkan kita semuanya dari ulama-ulama yang soleh yang mengamalkan dengan ilmunya, amin. Allah jaga guru kita Kiai Fakhruddin Al-Bantani, selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menyuarakan kebenaran dan mencegah kebatilan, dan kita semuanya mendapatkan muridnya, mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat dari berkahnya beliau. Insya Allah, Allah angkat semuanya penyakit-penyakit kita, Allah angkat segala macam bala malapetaka yang ada dalam diri kita, di keluarga kita, di negeri kita tercinta ini. Allah semuanya berikan istiqomah dalam hati dan jiwa kita, amin. Allah matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya dzal bala ya Allah, wa ya dzal bala ya Rahman, wa ya dzal bala ya Rahim. Da'wah bi subhanakallahumma wa tahiyatu bi salam wa da'wah anil hamdulillahi rabbil. Akadam ini lebih dan kurang mohon maaf atas salah dan hilaf perkataan maupun perbuatan. Adanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala Sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kehadapan Tuan Guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram wal-Mu'azzam Ad-Da'i ilallah
Bapak Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, mudah-mudahan Allah berkahkan ilmu beliau, Allah panjangkan ilmu beliau, senantiasa bisa membimbing kita. Amin ya Rabbal. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada hadirin semua. Ibu-ibu yang hadir di sini, mudah-mudahan aminkan di majlis maulid, doa kita dikabul. Mudah-mudahan Allah kasih rizki yang berkah, bisa ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, mabit di Muzdalifah, wukuf di Padang Arafah, lempar jumrah ula wusta dan Aqabah, ziarah ke Madinah, ke makam Rasulullah, bisa pulang lagi ke rumah, kebeli sawah dan tanah, punya mobil mewah, punya rumah megah, punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, punya anak soleh dan solehah, biar jadi ustad dan ustazah, kemudian pada nikah punya mantu lurah, mati husnul khatimah. Alhamdulillah. Panjang apa pendek? Ibu bapak yang dirahmati Allah, kelahiran Rasul ini merupakan rahmat buat kita. Hijrahnya Rasul merupakan itibar buat kita. Meninggalnya Rasulullah merupakan pelajaran buat kita. Kata Rasul, isma syikta fa innaka mayyitun. Silakan kalian buat apa aja, silakan kalian kerjain apa saja, tapi ingat, suatu saat kita bakal ngalamin yang namanya kematian. Betul apa betul? Betul apa betul? Presiden mati tukang sarden? Mati. Gubernur mati tukang bubur? Mati. Pak Camat mati tukang tomat? Mati. Pak RW mati tukang jengkol bewe? Mati. Pak RT mati tukang sate? Mati. Manori mati manohara? Mati. Belum. Barangan baik. Semua bakal ngalamin yang namanya kematian. Yang pertama jemaah yang dimuliakan Allah, kelahiran Rasul ini rahmat buat kita. Apa itu rahmat? Tetangga saya, Ustaz, ada yang namanya rahmat di sini. Ada yang namanya rahmat. Laki ibu namanya rahmat ada. Yang mana orangnya? Engkau wahai Rasulullah kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah dan kasih sayang Rasulullah kebukti. Mana buktinya? Rasul kalau pulang dari masjid di Madinah, istri beliau Siti Aisyah biasanya selalu menyediakan segelas air minum. Kebiasaan Rasulullah ini patut dicontoh oleh bapak-bapak. Kalau disediain air minum, ibu, Rasul minum enggak pernah mau dihabisin. Emang kenapa enggak mau dihabisin? Selalu disediain buat istri beliau. Sebelum ada lagu makan sepiring berdua, Rasul udah ngajarin minum segelas. Mesra apa kagak? Mesra apa kagak? Minum segelas berdua. Suami ibu begitu kagak? Enggak. Jadi ketika Rasulullah minum, suatu ketika Rasulullah minumnya pengen dihabisin aja sama Rasulullah. Rasul minum, gelap, 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 gelap.
Rasul enggak peduli, dihabisin aja sama Rasul. Gelap, gelap, gelap. Aisyah ngomong, ya Rasulullah, apa udah enggak cinta lagi sama saya? Biasanya minum cuma separuh, ini dihabisin aja. Rasulullah kemudian berhenti. Tinggal sedikit, ibu, bapak yang dirahmati Allah, tinggal sedikit. Akhirnya minum yang tinggal sedikit ini dikasihkan ke istri beliau Aisyah. Ketika Aisyah minum, dimuntahin sama Aisyah. Apakah kata Aisyah? Ya Rasulullah, maafkan salah. Ya Rasulullah, saya yang hilaf, saya yang salah. Pantesan ya Rasul, biasanya engkau minum segelas berdua engkau sisain buat saya, ini engkau mau habisin aja. Ternyata ya Rasulullah, maafkan saya ya Rasul, saya yang hilaf, saya yang salah. Bukan gula yang saya masukin, garam yang saya masukin. Asin apa kagak, Bu? Asin apa kagak? Kira-kira kalau suami kita begitu apa enggak? Begitu apa kagak? Ini begitu minum, bukan gula yang kita masukin, garam yang kita masukin. Suami kita ngomel apa enggak? Marah apa enggak? Yang mana lakinya? Hah? Ini Rasulullah enggak? Ini salah satu bukti kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu yang dirahmati Allah, setelah kita memperingati maulid, setelah kita menghadiri peringatan maulid, mudah-mudahan kasih sayang kita kepada sesama, mudah-mudahan kasih sayang kita kepada keluarga, kasih sayang kita kepada sanak saudara, kepada tetangga lebih meningkat lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terakhir kami berpesan, karena di sini banyak remaja, saya berpesan kepada remaja putra, remaja putri, jangan pacaran dulu, setuju? Jangan pacaran dulu, setuju? Jangan mau dibohongin sama laki-laki, betul? Saya tanya sama ibu-ibu, Bu, laki-laki banyak jujurnya, banyak bohongnya. Laki-laki banyak setia, banyak selingkuh. Laki-laki banyak nyenengin, banyak nyusahin. Yang benar ini. Maka kalau Anda nanya sama saya jawab dengan jawaban yang sama. Laki-laki banyak nyusahin, laki-laki banyak selingkuh, laki-laki banyak keselin. Itulah alasan kenapa gue gak kawin sama laki-laki. Paham? Paham? Ya udah, kalau udah paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saudara sekalian, kita dengarkan bersama nasihat agama dari guru kita Ustaz Haji Andi Khair Afandi dari Bogor. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد فعفاني الله وإياكم أجمعين. آمين. اللهم اجعل هذا اجتماعا تاما خالصا مخلصا لوجهك وسببا لنيل مرضاتك بجاه سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرمون yang terhormat terkhusus guru kami tercinta Al-Alim Al-Alamah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Fakhruddin Al-Bantani beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpah ruahkan kesehatan kepadanya. Allah terus berkahkan umurnya. Allah berkahkan ilmunya. Allah terus berkahkan dalam berbagai aspek kehidupan. Para alimil ulama, aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, santriawan, santriawati yang saya cintai dan tentunya Allah muliakan. Alhamdulillah ini hari kita sedang sama-sama rame-rame memperingati peringatan Maulid Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi guru-guru kita udah ngingetin kita tentang ahwalud dunia zaman sekarang, keadaan dunia, keadaan kehidupan sekarang bagaimana fenomenanya, lantas saya dalam kesempatan yang singkat ini ingin menyampaikan bagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Biar kita hidup mawas diri di dunia, gak semena-mena, gak semau gua, maka ini Rasulullah memberikan nasihat wejangan buat kita semuanya. Apa nasihat Rasulullah buat kita? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Besok hari kiamat, orang-orang kita-kita ini gak bakal bergeser kakinya di padang mahsyar sebelum kita bergeser ke tempat kita yang kekal. Ama apakah itu surga atau neraka, Allah akan tanya paling tidak 4 perkara terhadap kita semuanya. Bayangin, banyak hikayat kalau sekarang ibu banyak yang kipas-kipas kegerahan, betul? Mataharinya padahal jauh di sana. Besok di akhirat, di padang mahsyar, matahari di ubun-ubun kita. Kebayang gak? Kebayang gak gimana panasnya? Orang yang gak punya amal tenggelam dengan keringatnya. Makanya la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. 4 perkara yang Allah akan tanyakan. Apa yang bertanya? Yang pertama yang Allah akan tanyakan, yang Allah akan tanyakan, an umrihi fima afna. Allah tanyakan umur kita dihabisin pakai apa itu umur? Yang udah 60 tahun apa masih main gaple di bos ronda? Yang anak muda apa masih boncengan pacaran sama sama pacarnya? Laki-laki yang udah punya bini apakah masih dengan selingkuhannya? Ini yang Allah akan tanyakan. Kalau seandainya kita setiap hari minta sama Allah, Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangin umur saya. Kalau seandainya Allah kasih umur panjang buat kita, buat apa kalau umur panjang kita habisin buat maksiat? Oleh karenanya pada kesempatan ini Allah masih berikan nikmat sehat buat kita.
Allah masih berikan umur buat kita, berarti Allah masih sayang sama kita. Allah masih berikan kesempatan buat kita untuk sama-sama tobat, untuk sama-sama bagaimana kita mengumpulkan pundi-pundi kebaikan. Amin ya Rabbal. Mau tobat kagak, Bu? Besok mau ngomel-ngomel lagi apa lagi mau? Mau apa kagak? Tanyain umur. Umur berapa? 70 tahun habis. Ya habis, mati juga karena memang lakinya punya bini lagi, tiap hari ngomel, nyesek, sakit hati, mati dah. Tuh. Jangan sampai umur kita habis dipakai untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, yang Allah akan tanyakan nanti di hari kiamat, wa an jasadihi fi ma abla. Allah tanyakan tentang jasad kita. Kita dikasih mata, Allah sempurnakin, sempurnain dengan nikmat melihatnya. Allah kasih telinga, Allah sempurnain dengan nikmat mendengarnya. Allah kasih kaki, Allah sempurnain bagaimana kita bisa berjalan. Semua itu adalah karunia Allah, pemberian Allah. Akan ditanya sama Allah, itu mata dipakai apa toh? Itu telinga dipakai apa? Itu kaki dipakai apa? Kalau seandainya apa yang kita miliki saat ini, anggota badan kita yang sempurna ini Allah berikan buat kita, tetapi kita pergunakan justru untuk maksiat kepada Allah, maka niscaya anggota badan kita akan memberatkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa kita masuk surga. Jadi yang akan menjerumuskan kita, anggota badan kita sendiri ke dalam api neraka. Di akhirat mulut tidak bisa berbohong. Kalau istri sekarang bisa berbohong sama suami, suami bisa berbohong sama istri, besok tidak bisa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksimun. Pada hari ini nanti hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, nakhtimu ala afwahihim, kami akan tutup kunci rapat-rapat di atas mulut-mulut mereka, di atas mulut-mulut kita semuanya. Wa tukallimuna aydihim, yang bersaksi adalah yang berkata adalah tangan-tangan kita, yang cerita adalah mata kita, yang cerita adalah telinga kita. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang akan menjadi saksi adalah kaki kita dengan perbuatan selama kita hidup di dunia. Terusin, Bu. Masih banyak kiai, dua lagi. Yang ketiga, Allah akan tanyakan apa dalam diri kita nanti hari kiamat? Allah tanyakan wa an ilmihi fi ma amila fi. Allah tanyakan ilmu kita diamalin pakai apa? Berbicara tentang ilmu, manusia lahir ke dunia ada yang langsung pinter apa kagak? Semuanya manusia lahir hanya bisa menangis. Ilmu Allah berikan kepada kita semuanya dengan berbagai ahli, dengan berbagai pakar. Ada pakar ekonomi, pakar politik, pakar pendidikan, pakar Al-Quran, pakar hadis, pakar matematik, pakar kedokteran. Semuanya Allah akan tanyakan. Yang jadi dokter, Allah tanya, lu punya ilmu dari saya, jadi dokter, ahli kedokteran, apakah dengan ilmu itu engkau tolong orang-orang yang sakit, atau justru kamu dengan ilmumu, dengan ilmu kedokteranmu, kamu membodohi orang-orang kampung yang gak tahu obat 5.000 dijualnya 500.000. Pakar politik pun seperti itu. Begitupun juga dengan ahli-ahli agama. Apakah dengan keahlian, dengan ilmu agama yang aku berikan, justru engkau menuntut umat di jalan Allah, ataukah justru engkau memperjualbelikan ayat-ayat Allah? Yang keempat yang Allah akan tanyakan, wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu. Allah akan tanyakan tentang harta kita. Jangan mikirin yang ada di tabungan di bank, jangan. Pikirin yang punya cincin, tuh cincin dari mana? Jangan-jangan punya temennya diambil.
yang punya peci itu peci dari mana? Hal terkecil banda kita semuanya tidak akan pernah luput dari pertanyaan Allah. Min aina tasabahu, dari mana lu dapat? Punya uang, punya deposito, punya mobil, punya rumah, dari mana ku dapat duitnya? Okelah, kita berbicara jalannya halal, kita cari dengan cara kerja yang halal, kita nyawa, kita kerja di kantor. Tidak cukup dengan itu, wa fi ma anfaqahu, setelah engkau dapat, engkau nafkahkan untuk apa? Itu harta dipakai untuk apa? Apakah engkau pakai untuk ladang sombong? Apakah engkau pakai untuk nyawer biduan? Ataukah engkau pakai untuk berjudi? Ataukah engkau pakai untuk booking hotel dan lain sebagainya? Itu yang Allah akan tanyakan. Oh, tegang amat romannya. Masih jauh akhirat. Masih jauh. Makanya kita dikasih kesempatan biar jadi orang benar. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semuanya wasilah kumpul di majlis maulid ini, kita menjadi orang benar. Yang kemarin salah, mudah-mudahan bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sanggup kita mendengarkan nasihat agama dari Kiai Haji Ahmad Syafi'i Mustawa dari Jakarta Barat? Kepada beliau dengan segala hormat dipersilahkan. Sallu 'alan Nabi. Atas ke kampung sawah, mohon maaf saya di atas, ibu di bawah. Mohon maaf, saya di atas, ibu di bawah. Ridho di bawah, ikhlas, takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak jawab salam? Hah? Nenek-nenek zaman no. Pakai daun salam membuat semur. Tumpah dibelah langsung disaji. Saya berdoa dengan kekuatan batin saya, insya Allah yang jawab salam saya rezekinya makmur. Tahun depan bisa pergi haji. Mau pergi haji? Udah setor belum? Mau belum setor? Mari. Tidak ada dusta di antara kita. Siapapun Anda, Islam tidak mengenal ras dan diskriminasi. Equality before the law. Kita semua sama di mata Allah. Kulukum min Adam, semua kita dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dibuat oleh Allah dari tanah. Kita bani Adam, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kita diciptakan, kepada tanah kita dikembalikan, dan insya Allah nanti kita dibangkitkan dari tanah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Islam tidak mengenal warna kulit. Islam tidak diskriminasi. Bahkan Islam tidak kenal gender. Kita semua sama di mata Allah. Di Indonesia ini tidak ada warga nomor satu. Semua sama. Laisa bi khairikum wala arabiyun wala azamiyun. Tidak ada perbedaan antara bangsa Azam dan bangsa Arab illa taqwa, kecuali dengan dasar iman dan taqwa.
Siap istiqomah? Siap bela Al-Quran? Siap bela Nabi? Siap kawal ulama? Siap cinta sama ulama? Takbir! 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 Sallu ala Nabi! Allahumma salli wa sallim wa barik. Yang ketiga, tolong jangan sampai kita mendapatkan satu ancaman dari Nabi. Ini merupakan soft terapi. Kenapa? Karena ada tiga golongan manusia yang tidak wajib jawab salam. Dengerin bu, berapa bu? Tiga golongan manusia yang tidak wajib menjawab salam. Siapa? Yang pertama adalah orang kafir. Orang kafir tidak wajib jawab salam secara syariat. Walaupun secara hakikat mereka wajib. Kenapa? Karena kewajiban mereka tidak pernah gugur. Walaupun mereka berada dalam agama kekufuran. Kenapa? Pada hakikatnya kita wajib menjalankan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad. Jadi maaf, orang kafir tidak wajib menjawab salam. Saya mau tanya sama ibu-ibu nih, yang tukang ngaji. Saya mau tanya, mengucap salam hukumnya apa? Ngaji di mana? Udah kenceng salah lagi. Mengucap salam hukumnya? Jawab salam hukumnya? Itu tahu. Jadi menjawab salam hukumnya wajib, mengucap salam hukumnya. Dengerin. Jadi ada yang kata ada orang kafir ke rumah kita mengucap salam, haram dijawab salamnya. Kenapa? Li'anahum laisu min ahli salam. Karena mereka orang kafir, bukan ahli salam. Kalau kita pandang secara perspektif di dalam gramatika bahasa Arab, kita baca amsilah syarfiyah. Dari kata salima yaslamu salamatan, artinya selamat. Aslama yuslimu islaman, artinya tunduk dan patuh. Hanya orang Islam yang selamat, hanya umat Islam yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu. Di antaranya patuh. Udhulu bisalam la tadhul qabla salam. Masuklah anda ke rumah orang dengan mengucapkan salam. Bahkan jangan kamu masuk ke rumah orang tanpa mengucapkan salam. Kenapa? Man bada al-kalam bila salam pada tujibu salam. Pada tujibu kalamah. Siapa orang yang mendahulukan omongan, mengawali pembicaraan atau obrolan, lalu dia tidak mengucapkan salam, maka jangan dijawab ucapannya. Kenapa? Karena dia tidak mau berkah kepada kita, tidak bawa berkah, tidak bawa keselamatan kepada kita. Na'udzubillahimin. Na'udzubillahimin. Yang kedua yang tidak wajib jawab salam adalah orang tidur. Ayo. Orang tidur tidak wajib jawab. Makanya kalau ngaji jangan biasain senderan. Awas. Awas. Dari pasar Kerani, dari pasar Keranji ke pasar Kelender. Sampai di pasar Kelender membeli telur. Jangan biasain ngaji pada nyender. Yang nyender biasanya. Ayo. Jadi maaf, Bu dengerin Bu. Bu. Ini malaikat super komputer lagi ngerekam acara kita. Saya tadi baru masuk, Pak Rudin ketemu di jalan. Saya mencoba dengan ketajaman mata batin saya, ini gak imbang. Saya hitung ibu-ibu jumlahnya ada 2013 orang, bapak-bapak cuma 371. Banyakan mana? Banyakan siapa? Kompakan siapa? Siaran siapa? Ibu kompak, pengajian kompak, maulid, Isra Mi'raj, di pasar, kondangan, besan, belanja, serakem, ngomongin orang. Saya lihat ibu-ibu semuanya potongan ahli sorga. Baru potongan jahitan belum.
Jadi orang tidur tidak wajib jawab. Ibu yang muslimah, ibu yang solehah, andai kata mau tidur ambil air wudhu. Saya mau tanya Diki Parudin, guru saya, ketika kita berwudhu langsung kita tidur, saya mau tanya, waktu kita tidur setelah wudhu batal gak wudhu kita? Batal gak? Ngaji di mana? Tidak batal, bangun baru batal. Kenapa? Orang tidur dia tidak tahu tangannya ada di mana. Jadi orang tidur tidak batal wudhu, bangun baru batal. Anaimu hatta yastaikidho. Orang tidur sampai dia bangun. Jadi waktu tidur tidak batal. Kenapa? Karena waktu tidur dia tidak tahu tangannya ada di mana. Hey. Tangannya di mana, hey? Yang terakhir yang tidak wajib yang salam adalah orang gila. Al-jununu hatta yupito. Orang gila sampai dia sadar. Orang gila tidak wajib jawab. Saya takut di sore ini yang tidak wajib jawab salam saya atau yang tidak menjawab salam saya, jangan-jangan dia orang. Saya gak ngomong gitu ya. Alhamdulillah. Alladhi amarona bil ittihad wal ittisami bihablillah ilmatin. Wa nahana anit tafarruqi wa tanazzuhi fi kitabihil mubin. Huwallazi arsadana ila sabilil muhtadin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma fassali wa sallim wa karim wa adib wa tahannan wa ta'adzab wa tajammal wa tana'am wa taqarrab wa tafaddal ala uswatina wa qudwatina sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tawahirin qa'idil guril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. الْآيَةُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَاهُ الْأَحْلَامِ وَيَقُولُونَ قَوْلَ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَيُزَاوِجُ إِيمَانُهُمْ حَنَاذِرَهُمْ وَيَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حضرة المكرمين والمحترمين، معاشر العلماء الأعزاء wal asatidah al-fudala wal umara al-kurama wal aba wal umahat as-suada wa ikhwan wa ahwat billah rahimakumullah. Salam takdim secara khusus kita sampaikan sebagai bentuk apresiasi dan doa atas kinerja kerja keras guru kita yang mulia sahibul fadilah Bapak Kiai Haji Mualim Fakhruddin yang begitu gigih mencetak kader-kader ulama-ulama yang istiqomah melalui disiplin ilmu yang beliau miliki, terutama alhamdulillah majlis yang beliau pimpin selama satu minggu tidak kurang 43 majlis taklim. Kita doakan semoga beliau guru kita yang mulia Kiai Fakhruddin Al-Banti, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jadikan ilmu yang beliau ajarkan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat
untuk bekal hidup kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Serta kedua orang tua beliau yang begitu bangga, yang telah mendidik putranya sampai saat ini, subhanallah tabarakallah, begitu besar perhatian beliau kepada syiar agama Allah. Saya lihat ini masuk dari ujung ke ujung jamaah, luar biasa. Sejak pagi acara sudah kita mulai sampai detik ini, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan cucuran rahmat, hidayah dan inayah dari Allah subhanahu. Allah muliakan hidup kita dari dunia yang fana ini untuk menuju kepada alam yang kekal abadi, alam akhirat. Amin ya Rabbal. Salawat teriring salam kita haturkan kepada seorang manusia yang kita peringati maulidnya pada pagi menjelang siang ini, bahkan siang menjelang sore. Siapa beliau? Beliau adalah pembawa rahmat, pemimpin jalan selamat, akhlak yang sungguh memikat suri tauladan seluruh umat. Kalau kita baca dalam riwayat, beliau tidak pernah berbuat maksiat, bahkan senantiasa melaksanakan sholat dan zakat. Wahai segenap umat, ayo kita berbuat taat, jauhkan perbuatan yang dilaknat, siang dan malam kita bermunajat, insya Allah agar hidup kita akan selamat dari dunia sampai. Wahai kaum muslimin wal muslimat, hidup di alam dunia hanya sesaat. Walaupun harta benda kita berlipat-lipat, uang kita berikat-ikat, rumah kita tinggi bertingkat, mobil kita licin mengkilat, istri kita cantik memikat, terkadang jumlahnya 4. Amin Pak. Amin Pak. Amin Bu. Buatan. Dengerin. Ayo laki-laki dengerin. Ibu tahan emosi, bapak saya tanya. Dengerin. Laki-laki kalau pakai konsep Al-Quran, selain Nabi punya jatah 4. Jadi kalau ada kata ada wanita ngomong begini, hai dasar laki-laki, istrinya sudah cantik, anak sudah banyak, kawin lagi, dasar serakah. Kita balik pertanyaan, bukan laki-laki yang serakah, perempuan yang serakah, jatah 4 dimakan sendiri. Hei, jatah 4 hei, dimakan sendiri. Yang ratus laki apa perempuan? Ibunda, nanti coba tolong evaluasi. Laki-laki kalau istrinya 4 namanya Superman. 4 Superman. Kalau istrinya 3 adalah Treeman. Kalau istrinya 2 adalah Gentleman. Laki 1, bini 1, Chairman. Bapak diam, ibu yang saya tanya. Diam, diam. Ibu pengen punya suami Superman, Treeman, apa Gentleman? Chairman. Maaf para cemen-cemen. Cemen aja Bu. Amin. Ya Rabbal. Tuh. Subhanallah tabarakallah. Ini maaf, terutama kita ini tinggal di Indonesia. Statistik wanita sudah kebanyakan. Sekarang bandingannya, satu laki-laki mimpin 50 perempuan. Dengerin. Di akhir zaman, wayad habaridalu watab kondisau, laki-laki berkurang, perempuan bertambah. Di Tenabang ada rumah sakit Budi Kemuliaan. Budi Kemuliaan Tenabang. Tenabang ada rumah sakit Budi Kemuliaan, rumah sakit melahirkan. Itu kalau satu malam dari mulai maghrib sampai subuh, jika ada 10 bayi lahir dari seorang ibu, itu 7 perempuan, 3 laki-laki. Jadi banyakkan perempuan. Perempuan. Saya kalau mau ceramah dulu belum ada Cipali. Tol Cipali jurusan Cirebon dulu belum ada. Itu kalau dari Cikampek, maaf Cikampek, mau berangkat ke Cirebon, itu luar biasa. Ada Sukamandi, liwat Subang, liwat juga Pemandukan, liwat namanya Indramayu. Itu kalau saya liwat, kalau siang itu ada tulisan tuh, karena buka jalannya buka tutup. Ada tulisan, tulisannya di mana? Awas ada lubang di jalan. Siang. Kalau malam berbalik, awas ada lubang jalan-jalan.
kugamparin lo. Sekarang zaman sudah pada sinting, banyak laki-laki oh pakai anting, banyak perawan belum nikah perutnya sudah pada bunting, nenek-nenek rambutnya dibonding. Nenek-nenek minggu pagi bukan ngaji, tuh banyak pengajian sekarang pengawasan jamiah. Di kampung kamu ada jamiah, ada pengawasan, ada istighosa. Pagi-pagi mestinya nenek-nenek ngaji, pakai jilbab, pakai baju syar'i. Nenek-nenek luar biasa, masya Allah, pagi-pagi pakai leci, rambutnya di bondi, dibocengin pakai motor ki, duduknya bukan nyampi malah dungging. Entertain yang dirusak bukan generasi muda, bukan anak-anak gadis kita, bukan anak-anak perjaka kita, yang dirusak nenek-nenek. Mana buktinya? Lihat, nenek-nenek usia 73 tahun, handphonenya Galaxy A7. Gila tuh nenek, pulang kondangan selfie-selfie. Grandmother zaman now. Awas, jangan lupa, saya nggak bohong. 4 bulan yang lalu di Sumatera Barat ada seorang nenek-nenek namanya Nenek Rohaye. Betul kan? Ini Rohaye namanya. Sumatera. Nenek-nenek usianya 73 tahun dilamar sama berondong namanya Sofian Hadi. Berapa usia Sofian Hadi? 16 tahun. 16 lawan 73. Inya. Nenek-nenek luar biasa. Itu karena umur 73 tahun. Kalau tidur, maaf bukan pakai bedak. Maaf ya. Dia tidak pakai replon, cempaka, sari ayu, rustika ratu, Wardah, cepuk, mirabella, cempaka, Pons, Max Partur, Ultima, Misa. Lalu ibu tipe nomor 5. Semua akhirnya pada ngantuk. Betul bu, betul. Variasi dalam dakwah. Tiap mubalig kiai punya cara berbeda dalam menyampaikan dakwah. Didaktik metodik dakwah. Dakwah saya begini, merangkul dan mendidik. Hati-hati nenek-nenek. Tuh pagi nikah, malam diundang sama siapa? Tim kreatif Deddy Corbuzier. Diundang sama Deddy Corbuzier. Acara Trans 7. Diwawancarai. Usia 16 tahun, nikah sama nenek-nenek, usianya 73 tahun. Ditanya bagaimana Pak Sofian Hadi, malam pertamanya, alhamdulillah malam pertama saya lancar. Ya lancar nenek-nenek. Awas, hati-hati. Nenek-nenek. Nenek sekarang mah di Jakarta, kalau di sini insya Allah enggak. Ini di Jakarta bu, nenek-nenek di Jakarta maaf luar biasa. Itu handphonenya, nada dirinya bukan selawat, nada dirinya bukan Asmaul Husna, nada dirinya bukan Al-Quran, nada dirinya dangdut. Habis kondangan maaf mampir di masjid, jangan lupa silent, jangan lupa nonaktifkan. Akhirnya waktu sholat maaf handphonenya nyaring. Si nenek tadi maaf celananya celana pensil. Dia masukin handphonenya ke jepit, pas dimati nggak mati-mati. Akhirnya berbunyi itu handphone. Apa bunyinya? Abang pilih yang mana, perawan atau janda? Perawan memang cantik, janda sungguh menarik. Astagfirullahaladzim. Ternyata maaf yang main handphone sekarang tuh, ayo subhanallah, mengharap pintu cahaya dari cahaya di atas cahaya. Nur ala nur. Siapa membawa cahaya? Beliau adalah baginda Nabi kita Muhammad. Alhamdulillah. Udah asar.
saya lihat banner Mobile semuanya saya hitung ada 12, yang naik baru 4. Berarti masih 8 lagi. 8. 8 Mobile. Ibu betah sampai maghrib? Kuat sampai jam 5? Terusin, saya pulang duluan. Tadi saya belum berangkat, kata Umi, Buya mau kemana? Buya mau ceramah di hadapan guru Buya. Siapa? Kiparudin. Ini undangan udah speak. Oh, jadi pulangnya jam berapa? Pulangnya insyaallah sampai di rumah maghrib. Oh, nggak apa-apa. Jangan malam-malam pulangnya. Kenapa? Spray udah diganti. Alhamdulillah. Al-aqil yakmil isyaraf. Kalau guru kita udah naik, ini isyaraf. Beliau katakan tadi ceramah sepuas-puasnya. Iya, ini boleh ngomong, tapi udah naik. Ibu, ibu, sampai di sini ya. Lanjut lagi. Jadi intinya, ayo bu, sikapi sekarang ini mak anak-anak kita. Sekarang luar biasa yang dirusak, luar biasa generasi muda kita. Kalau di Jakarta lagi rame, tanya Ki Parudin. Di Jakarta subhanallah tiap malam rumah saya dikawal, tiap malam rumah saya dijaga. Tuh luar biasa. Ada namanya komunitas Japar. Apa Japar? Jawara dan pengacara. Ada lagi luar biasa Pitung Betawi, ya luar biasa. Ini maaf, Jawara Pitung Betawi tiap malam kelilingan. Mereka mengadakan sweeping. Kenapa? Takut-takut kiai diganggu, takut-takut ulama diganggu. Siap bela ulama? Siap bela kiai? Siap bela Islam? Siap bela Al-Quran? Takbir! 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 Shalu ala nabi! Alhamdulillah. Yang lucunya maaf, luar biasa, orang gila kenal ulama. Gila nih orang gila. Orang gila-gila. Islam terbagi tiga. Ada Islam Islaman, ada Islam Musliman, ada Islam Musyimin. Ayo, berapa Islam terbagi berapa? Ada Islam Islaman, cuma KTP Islam. Tidak berjuang bersama umat Islam, benci kepada Islam, bahkan semenjak di umat Islam nggak pernah ngaji. Ingatin bu. Jadi ini orang maaf kalau dia ibu-ibu diajak ngaji susah. Di sini ada pengajian, bu mau ngaji nggak? Aduh, luar biasa. Cucian banyak dua bak. Besok disambar lagi, bu mau ngaji nggak? Orang kata anak-anak tak pada liburan. Bu mau ngaji nggak? Kalau suami lagi libur pengen dikelonin. Subhanallah. Bu mau ngaji nggak pulang kondangan? Ya Allah badan pada meretok. Hari kelima nggak disambar datang. Speaker belum nyampir, udah ditungguin. Speaker belum nyari, sudah ditungguin. Majlis taklim pintu belum dibuka, udah duduk. Bahkan karpet belum digelar, sudah masuk. Kata temannya, masya Allah bu, kemarin disambut 4 kali gak bisa aja. Ini kenapa rajin bener rajinnya? Orang kata, saya mau ngawinin. Mau ngawinin. Itu namanya ngajinya, ada udang di balik bakwa. Ayo bu yang ngaji bu ya. Umur kita gak tahu bu, betul? Umur gak kenal muda, gak kenal tua. Al-mautu ya'ibat tatan wal-kobru sunukun akmal. Kematian datang secara tiba-tiba. Kuburan tepatnya amal, takutnya maaf. Ajal datang, kita belum punya amal. Ajal datang, kita belum punya ilmu. Bahkan ajal datang, kita belum siap. Mati kita su'ul khotimah. Na'udzubillahi min. Ya intinya yuk kita doakan guru kita Ki Parudin, mudah-mudahan semoga Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah bela perjuangannya. Amin. Allah menangkan segala apa yang beliau cita-citakan di dini wa dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirnya waqad yurja li jani'i sayyidi burqun walaupun uli majaruh halisan. Kalau pedang melukai tubuh, mungkin masih ada harapan sembuh. Kalau lisan melukai hati, kemanakah obat hendak dicari? Dari Irian burung jenderawasi, cukup sekian terima kasih. Burung beok, burung perkutut, burung kasuari, burung ketilang. Itulah nama-nama burung. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ibu, saudara-saudara sekalian, sesuai dengan keinginan pemuda Lempuyang, asar ditutup. Kita masih ada ulama, satu lagi Kiai Haji Fakhruddin Syafi Hadami, anak daripada kami punya guru, tapi beliau nanti akan menutup doa untuk kita bersama. Sebelumnya kami minta doa kepada Bapak dan Ibu, acara Majlis Al-Bantani masih satu lagi, tanggal 5 Mei. 5 Mei kami bersama jamaah majlis yang biasanya ditutup pengajian di Puncak, di Hotel atau di Anyer, di Marbella tahun ini, dan insya Allah sampai di tahun-tahun mendatang penutupan pengajian kami pusatkan di Mekah dan di Madinah. Oleh karena itu kami mohon doa, kami bersama jamaah kalau tidak salah 288 jamaah atau satu pesawat, kami akan pergi ke Madinah dan juga ke Mekah bersama ibunda kami, dan ada 3 dari Lempuyang, selebihnya dari Jakarta, semuanya ada 4 dari Lempuyang. Oleh karena itu tanggal 5 Mei atau 19 Syakban majelis ini akan ditutup secara total di Mekah dan di Madinah, ngajinya di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan rangkaian acara yang disusun untuk tawakuf semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah diberikan sehat wal afiat dari berangkat sampai pulang, dianugerahi umrah yang mabrurah dan ziarah makbulah, dan kita yang mendoakan mudah-mudahan Allah mudahkan bisa berziarah ke Mekah dan ke Madinah dengan segera. Amin bisirin Fatihah. Pada guru kita Kiai Fakhruddin Syafi Hadami untuk memimpin doa. Jamaah ini banyak, jangan pergi dulu, duduk, kita doa dulu. Moga-moga rezekinya luas, ilmunya bertambah, dan mudah-mudahan Allah selalu liputi barakah dunia dan akhirat. Kepada pemuda Lempuyang yang banyak mensupport acara ini, moga-moga segala infaknya diganti oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda, segala hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama yang duduk dari pagi, ibu-ibu yang masak dari sampai seminggu yang lalu, moga-moga semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Kita mau memimpin doa untuk kita bersama. Hadirin wal hadirat, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sebab hadirnya kita di peringatan maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Allah taala senantiasa kabulkan segala doa dan hajat kita. Allah mudahkan semua-muanya, khusus kita doakan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah Ta'ala senantiasa jadikan kemanfaatan ilmu beliau untuk kita sekalian. Mari sama-sama kita talqin wa zikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wa nabiyuna min qablih, la ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'athu insyaallah taala minal aminin bi rahmatillahi wa karamih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladina amanu sallu alihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alihi wa sallam bisiri asraril fatiha. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullih. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة في حوائج الدنيا والآخرة يا لك الرضا ولنا فيها صلاة إلا عدتنا على قضائها ويسرتها يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا يسر لنا كل أمورنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wa sallallahu ala khairi halqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin amin. Bapak ibu saudara sekalian, kalau pengen mengulang kajian-kajian kita dari tadi pagi bisa dibuka di halaman Facebook Pesantren Ghausul Ibad atau di YouTube Pesantren Ghausul Ibad. Kami mengaturkan kepada terima kasih kepada tim multimedia Majlis Al-Bantani atas berbagai bantuannya dari Laskar Al-Bantani, dari Fatwal Al-Bantani, semuanya, kepada masyarakat semuanya kami mengaturkan banyak terima kasih. Bagi yang pengen foto-foto di panggung ini, di aula majelis ini, dipersilakan sebelum nanti dibongkar semuanya atau ada santunan ya. Oh, ada santunan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipersilakan kemarin ibu-ibu anggota majelis taklim Ittihadul Muslimat. Napek mantu kerek kena ayo foto bersama ibu ya. Ibu-ibu majlis taklim Ittihadul Muslimat, napek mantu kerek kena ayo foto bersama. Bulan ini ayo mandiri, ayo absen anak yatim. Pertama saking endol, Huzaib.